Hai teman-teman, di video kali ini Cikose akan menceritakan sebuah film bertema memasak, berbalut komedi berjudul The King of Cookery. Pada saat itu, seorang koki dewa yang tinggal di Kahyangan telah membuat sang dewa agung menjadi kecewa karena hidangannya kelebihan satu rasa. Oleh sebab itu, dia akhirnya diturunkan ke bumi untuk berlatih memasak lagi sebagai koki miskin di warung pinggiran. Bagaimanakah keseruan dari ceritanya? Dan apakah koki itu bisa kembali menjadi dewa memasak? Kalau begitu, silahkan nonton video ini sampai selesai. Cerita bermula dari alam surgawi. Saat itu, seorang juru masak dewa yang bernama Tang Mo menghadap sang dewa agung untuk mempersembahkan hidangan. Hidangan itu berupa paket nasi komplit yang langsung membuat kagum sang dewa. Akan tetapi, menurut sang dewa agung, masakan Tang Mo belumlah sempurna dan tidak harmonis, yang disebabkan karena kelebihan satu rasa di dalamnya. Maka dari itu, agar Tang Mo dapat mengetahui jawabannya dan berkesempatan menjadi dewa koki nomor satu, dia akhirnya diusir dari Kahyangan dan menjadi manusia biasa untuk berlatih memasak. Singkat cerita, setelah 20 tahun, Tang Mo ternyata menjadi koki pada sebuah kedai mie pinggiran setelah menerima warisan dari gurunya sebelum gurunya meninggal. Dan rupanya mendiang gurunya itu adalah sang dewa koki nomor satu, sekaligus juga dewa komedi yang bernama Stephen Chow. Meskipun kedai mie Tang Mo selalu dipadati pengunjung, dia rupanya masih saja tetap miskin. Itu disebabkan karena amanat dari gurunya, bahwa Tang Mo hanya boleh menjual mie sebanyak 20 porsi saja untuk perharinya. Setelah 20 porsi mie itu habis, tiba-tiba saja dia didatangi oleh seorang pelanggan. Pelanggan itu bernama Paman Tat, yang langsung meminta agar Tang Mo mau memasak untuknya. Awalnya, Tang Mo menolak permintaan itu, karena hari ini sudah memasak 20 porsi. Akan tetapi, setelah Paman Tat berkata bahwa dia akan membayar 5 mie, miliar yuan untuk satu hidangan, Tang Mo akhirnya bersedia dan langsung memasak menu yang menjadi menu andalan kedainya, yaitu kue tiao daging sapi. Setelah Paman Tat selesai memakannya, dia langsung mengetahui bahwa Tang Mo merupakan murid dewa koki. Itu semua terlihat dari tanda di lidahnya dan juga keberadaan wajan saktinya. Paman Tat kemudian memberikan bayaran yang sebelumnya telah ia janjikan, berupa sebuah kantong plastik yang di dalamnya berisi 3 buah kantong kecil yang katanya bernilai 5 miliar. Selanjutnya, Paman Tat menyuruh Tang Mo agar pergi ke tempat yang tertulis di kantong pertama, dan apabila Tang Mo mengalami kesulitan setelahnya, bukalah kantong kedua dan ketiga. Awalnya Tang Mo merasa tertipu, akan tetapi setelah Paman Tat mengingatkan agar percaya pada gurunya, seketika Tang Mo menjadi ingat bahwa dahulu gurunya pernah bilang bahwa Tang Mo merupakan orang terpilih dan kelak akan datang seorang yang memberinya 3 kantong untuk sebuah misi menyelamatkan dunia. Tang Mo yang dari awal sudah tergiur dengan banyaknya uang itu, akhirnya membuka kantong pertama yang bertuliskan perusahaan catering Tang, sebuah perusahaan catering ternama yang sudah lama mencari pewaris sahnya. Tang Mo dan kedua temannya kemudian masuk dan bertemu dengan Ho Jun, asisten perusahaan itu. Namun karena mereka bertiga dikira akan membuat keonaran, mereka akhirnya diserang seketika dan diusir dengan paksa. Akan tetapi setelah Ho Jun tanpa sengaja melihat sebuah tanda yang bersinar di lidah Tang Mo, Tang Mo seketika diincar dan dibuat pingsan untuk dibawa ke suatu tempat. Setelah Tang Mo siuman, dia ternyata sudah berada di sebuah kamar yang merupakan kamar dari Tuan Tang, pemilik perusahaan Tang yang keadaannya tengah sekarat. Dan ternyata Tuan Tang merupakan ayah kandung dari Tang Mo. Rupanya setelah Tang Mo dilahirkan, dia langsung diasingkan karena sang ayah takut jika keluarganya akan tertimpa kesialan. Itu disebabkan karena kelahiran Tang Mo bertepatan dengan jatuhnya sebuah meteor yang dipercaya sebagai pertanda kesialan. Terlebih lagi, Tang Mo memiliki tanda lahir yang aneh di lidahnya dan juga ibunya meninggal tepat setelah melahirkannya. Sebelum ayah Tang Mo meninggal, dia mengatakan bahwa Tang Mo akan dianggap sah mewarisi perusahaannya yang bernilai 5 miliar dengan satu syarat, yaitu Tang Mo harus mewakili perusahaan untuk mengikuti kompetisi memasak dan memenangkannya.
Saat upacara pemakaman, 4 orang koki terbaik yang menjadi andalan perusahaan kemudian mempersembahkan hidangan terakhir mereka untuk mendiang Tuan Tang. Sekaligus juga saat upacara pemakaman itu, Tang Mo diperkenalkan sebagai pemimpin yang baru untuk perusahaan. Akan tetapi, beberapa petinggi perusahaan tidak terima jika Tang Mo tiba-tiba saja menjadi ketuanya. Kecuali jika Tang Mo mampu memenangkan kompetisi masak dan mengalahkan perwakilan dari perusahaan First Food, perusahaan catering yang selalu menjadi saingan terberat mereka. Mereka semua yang kini ragu kemudian menantang Tang Mo untuk membuktikan kemampuannya. Saat itu, Tang Mo mencicipi semua hidangan yang telah dibuat oleh 4 koki terbaik. Dan secara tidak terduga, Tang Mo ternyata berhasil menebak setiap bumbu dan kualitas dari bahan yang telah mereka pakai, sekaligus juga cara mengolahnya. Bahkan Tang Mo juga menjelaskan setiap kesalahan mereka dalam memasak dan memberi masukan kepada semua koki agar masakan mereka menjadi sempurna. Rupanya, kemampuan Tang Mo itu berasal dari lidah sakti yang merupakan anugerah dari dewa, yang mana kemampuan pengecapan ratusan kali lebih sensitif daripada manusia biasa. Saat itu, petinggi perusahaan belum sepenuhnya percaya dengan kemampuan Tang Mo. Maka dari itu, mereka menyuruh Tang Mo untuk memasak makanan kesukaan Tuan Tang, yaitu nasi goreng. Dan dengan menggunakan wajan saktinya serta skill memasaknya, Tang Mo akhirnya membuat nasi goreng yang dia beri nama nasi goreng selamat tinggal. Dan begitu 4 koki terbaik mencoba masakannya, mereka langsung memuji dan mengakui kehebatan Tang Mo. Bahkan perwakilan perusahaan juga dibuat berfantasi oleh kelezatannya. Alhasil setelah aksinya itu, Tang Mo akhirnya dipercaya oleh semua orang untuk mewakili perusahaan dalam mengikuti kompetisi memasak. Sudah. Saat dalam perjalanan pulang, Ho Jun menjelaskan bahwa perusahaan First Food yang memiliki latar belakang mafia sangat terkenal dengan kekejamannya. Bahkan mereka seringkali menghukum dengan berat para kokinya yang telah membuat kesalahan. Terlebih lagi yang paling berbahaya adalah perwakilan kokinya yang bernama Mr. Devil. Dia adalah pemenang saat pertarungan dalam kompetisi sebelumnya, dan kemenangannya itu telah membuat perusahaan Tang diambang kebangkrutan karena saham perusahaan terus saja menurun. Tang Mo saat itu menjadi marah karena terancam kehilangan warisan. Terlebih lagi saat ini dia tiba-tiba saja dihadang oleh komplotan pembunuh dari perusahaan First Food yang mengincar nyawanya, dan akibat penyerangan itu wajan saktinya akhirnya menjadi hancur dan Tang Mo terjatuh ke jurang. Untungnya Tang Mo tidak tewas saat itu, dan karena dirinya kini merasa terpojok, dia akhirnya membuka kantong kedua yang di dalamnya berisi sebuah peta. Dan setelah mengikuti petunjuk di peta itu, Tang Mo akhirnya sampai di sebuah desa terpencil di sekitar pedalaman hutan yang bernama Desa Wei Wei. Para penduduk desa saat itu mengikat Tang Mo di sebuah tiang sambil menunggu kedatangan Guru Shu, yaitu ketua dari para penduduk desa. Akan tetapi setelah Guru Shu datang, tali yang mengikat Tang Mo tiba-tiba saja terputus, yang membuatnya jatuh dan pingsan seketika. Ketika sadar, Tang Mo dibuat terkejut karena dia kini dikelilingi oleh semua penduduk, berikut dengan Guru Shu dan putri cantiknya yang bernama Liu Chen. Rupanya, Guru Shu adalah sahabat dekat dari Paman Tat yang sama-sama telah menyusun rencana agar Tang Mo dapat singgah di desa ini. Sebetulnya, Desa Wei Wei adalah tempat rahasia dan pelatihan bagi Tang Mo sebelum mengikuti kompetisi memasak. Jadi, perusahaan First Food sebetulnya hanyalah sebuah kedok, karena yang berperan penting di belakangnya adalah sebuah organisasi besar yang bernama Asosiasi Koki Sunshine. Selama ratusan tahun, organisasi itu telah mengendalikan masyarakat lewat dunia kuliner. Bahkan dari zaman dinasti Qing, mereka selalu terlibat dalam pembunuhan tingkat tinggi. Dan apabila para koki tidak mau bekerja sama, mereka pasti akan dilenyapkan berikut dengan keluarganya. Maka dari itu, menurut penjelasan Guru Shu, kompetisi memasak ini bisa diibaratkan sebagai pertempuran besar antara keadilan melawan kejahatan, dan faktanya semua penduduk desa Wei Wei sebetulnya adalah tempat berkumpul para master koki yang menentang dan siap melawan asosiasi koki Sunshine. Setelah mendengar penjelasan itu, Tang Mo justru tidak mau ikut campur dan malah berusaha kabur dari sana. Akan tetapi, setelah beberapa kali mencoba, usaha kaburnya itu selalu saja gagal, yang membuat dia akhirnya terpaksa menyalahkan kembang api bergambar wajan yang menjadi ciri khasnya untuk meminta bantuan pada teman-temannya sekaligus orang-orang dari perusahaan. Pada saat itu, Guru Shu mengatakan jika dia akan memberikan Tang Mo pergi jika Tang Mo berhasil menebak setiap bahan dan rasa dari masakan Guru Shu. Akan tetapi, jika dirinya gagal, Tang Mo harus mau berlatih di desa itu dengan bimbingan para master koki.
Dan setelah masakan Guru Shu yang bernama Bakso 9 Putra Naga di atas gunung dan laut selesai, Tang Mo berhasil dengan mudah menebak semua bumbu, rasa, dan kualitas bahan makanan yang telah dipakai. Akan tetapi, tebakan dari Tang Mo ternyata masih kurang satu rasa, yang membuat dia mau tidak mau harus mengikuti pelatihan. Malam harinya saat Tang Mo sedang frustasi, dia dihampiri oleh Liu Chen yang berusaha untuk menghiburnya. Akan tetapi, bukannya ceria, Tang Mo justru merasa terganggu karena Liu Chen ternyata wanita bisu. Rupanya, Liu Chen dahulu tidaklah bisu. Namun, ketika terkejut melihat cahaya dari meteor saat kelahiran Tang Mo, dia menjadi tidak bisa bicara lagi. Setelah itu, ayahnya mengambil bagian dari meteor yang kemudian ditempanya menjadi sebuah wajan sakti. Dan wajan itulah yang kemudian dipakai oleh Dewa Koki hingga diwariskan pada Tang Mo, walaupun wajan itu sekarang telah hancur. Di sisi lain, beberapa orang dari First Food kini mendatangi kediaman Mr. Devil untuk memberitahu bahwa kompetisi memasak akan segera dimulai. Kembali ke Tang Mo, dia kini dilatih kekuatan dan juga kecepatan, serta dilatih juga untuk membiasakan diri dalam menggunakan indranya. Bahkan, 6 orang koki terhebat di desa juga ikut melatihnya, agar Tang Mo menguasai macam-macam teknik memasak. Dan setelah Tang Mo berhasil mempelajari semuanya dan siap untuk mengikuti kompetisi, Guru Shu akhirnya bercerita bahwa dia merupakan koki yang menjadi perwakilan perusahaan Tang saat kalah melawan Mr. Devil dalam kompetisi memasak. Dan kekalahan Guru Shu itu disebabkan karena kelebihan satu rasa yang membuat masakannya menjadi tidak harmonis. Sama seperti Tang Mo ketika diusir dari kahyangan. Namun Guru Shu tidak bisa membantu Tang Mo karena sampai saat ini dirinya sendiri masih belum mengerti tentang rasa yang dikatakan lebih itu. Pada malam harinya, ketika menggelar pesta perpisahan, Liu Chen mengajak Tang Mo untuk memisahkan diri dengan yang lainnya. Dan di sanalah Liu Chen memberikan sebuah wajan mini sebagai jimat keberuntungan yang dibuatnya dari pecahan wajan sakti milik Tang Mo. Akan tetapi, Tang Mo menolaknya dengan berkata pada Liu Chen agar wajan itu diberikan saja pada jodohnya nanti. Di sisi lain, rupanya gara-gara sinyal kembang api waktu itu membuat para pemburu utusan dari perusahaan First Food jadi mengetahui persembunyian dari Tang Mo, juga keberadaan para koki yang sejak dulu telah menentang asosiasi. Dan akibat perbedaan kekuatan serta kalah dalam jumlah, membuat semua koki di desa Wei Wei tidak bisa melawan, yang berakhir dengan pembantaian. Bahkan Liu Chen yang dari awal mencoba melindungi Tang Mo sendirian, akhirnya juga kalah hingga terluka parah dengan tetap memegang wajan mini itu. Beruntung, kedua teman Tang Mo berhasil menemukannya serta berhasil menyelamatkan Tang Mo dan Liu Chen untuk dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan. Kini tibalah saatnya pertarungan antara perwakilan perusahaan Tang dan First Food dalam kompetisi memasak. Saat itu, Mr. Devil sudah hadir di sana. Sementara perusahaan First Food yang mengira bahwa Tang Mo telah tewas menjadi terkejut karena dia tiba-tiba muncul ketika kompetisi akan berlangsung. Tantangan kompetisi masak kali ini ialah tiap peserta harus memasak hidangan dengan bahan yang sudah ditentukan dalam satu kuali yang sama. Yang berarti mereka berdua harus bisa menghindari efek ataupun aroma dari pihak masing-masing. Namun ketika mereka akan memulai, terjadi hal yang aneh pada Tang Mo. Rupanya Ho Jun, si asisten yang semula tampak setia, ternyata mengkhianati Tang Mo. Ia ternyata telah menutup indera pengecap dan penciuman Tang Mo menggunakan sebuah totokan. Walaupun Tang Mo kini berada di posisi yang sulit, dia tetap percaya diri karena saat di rumah sakit, dia telah membuka kantong ketiga yang mengisyaratkan tentang hasrat. Maka dari itu, Tang Mo tetap melawan dengan menutup matanya menggunakan sebuah kain. Di luar dugaan, ternyata Mr. Devil juga menotok diri sendiri dan melakukan hal yang sama agar bisa bertarung dengan seadil-adilnya. Pembawa acara ketika itu merasa heran mengapa mereka berdua belum memulai memasak. Rupanya, menurut legenda kuno dari dunia kuliner, jika dua master memasak bertemu, mereka akan bertarung di dalam alam khusus, yang berarti di dalam dunia nyata mereka berdua tidak memasak apapun. Kini mereka berdua saling menunjukkan keahlian masing-masing, mulai dari hal memotong bahan, mempersiapkan olahan, bahkan mereka sampai bertarung untuk memperebutkan bumbu di dalam istana surga. Sampai-sampai para penonton di dunia nyata menunggu sampai ketiduran. Setelah mereka berdua bertarung dalam waktu yang lama, akhirnya hidangan mereka telah selesai dibuat. Mr. Devil membuat sebuah hidangan bernama Sang Raja Datang, dan ketika Tang Mo mulai mencicipi, dia seolah terbawa ke dalam peperangan, di mana dalam setiap peperangan akan membawa kesengsaraan. Namun, Tang Mo ternyata berbeda.
dia sudah merasakan yang namanya kepedihan. Akhirnya menjadi mengerti akan sesuatu yang tidak harmonis di dalam masakannya. Dan rasa yang berlebihan itu adalah hasrat. Hasrat yang terlalu kuat menimbulkan rasa cemas dan juga khawatir. Maka dari itu, di saat tidak memperdulikan apapun selain memasak, hasilnya akan sangat sempurna, sampai seperti hidangan yang tamu buat, bernama dunia tanpa hasrat. Dan setelah Mr. Devil mencoba mencicipi, dunia seakan damai seolah tidak adanya perang. Di akhir film, saat kembali ke dunia nyata, Mr. Devil akhirnya mengakui kekalahannya tanpa adegan masak-memasak di depan penonton. Tang Mo kini menjadi pewaris yang sah pada perusahaan catering Tang. Sedangkan Liu Chen akhirnya kembali sehat dan bisa bicara lagi setelah mendapatkan trauma di kepalanya. Bahkan mereka berdua ternyata berjodoh hingga dikaruniai seorang putra yang selalu diawasi oleh 7 master koki dari kahyangan.